Cengkak, kileng ser cengkak, sabab rewas menang tugas, mangrupi utusan ratu, mapaksa raja nu datang, samemeh waleng ser miang, mereskeun heula raksukan, samping poleng di pagehan, totopongna rada condong, kumis paplang di usapan, matak pantes jeung kawesna, saatos uak mapan. Kakara waleng ser miang. Thank you.
Yeah.
ya, satu, dua, tiga. Thank you.
Thank you.
Banyak sekali yang tahu nih. Wah, aku tetap bisa nih. Yang orang-orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepala dinas pendidikan Kabupaten Jenggara yang telah diwakili oleh Ibu Kasih Muhammad berikut SMP. Yang saya hormati Ketua Komite RT Jenggara. Yang saya hormati Camat Kecamatan Jagadu atau yang mewakilinya. Juga yang saya hormati Pak Kapolsek Jenderal Jajarannya. Yang kedua menjadi Bapak-bapak Ibu perwakilan anak sekalian, putra putri terbaik SMP Negeri 1 Raja di aula ini dalam rangka acara lepas siswa kami, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Raja Jalu tahun pelajaran 2023-2024. Salam berjalan, semoga senantiasa terkirimkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami teruskan serta anak sekalian. Mengisi sebutan ini saya awali dengan menyampaikan informasi kepada anak-anak kelas 9 bahwa kalian beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan kegiatan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang. Itu adalah kegiatan terakhir secara akademik yang sebelumnya anak-anak sekalian sudah menempuh proses pendidikan selama beberapa tahun sebagai awal 2021, sebagai awal tahun ajaran 2021-2022. Saya belum mendapat tugas di SMP Jawa. Baru kemudian di bulan September saya mendapat tugas untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Raja Jalu. Dengan demikian cukup lama saya bersama-sama anak-anak sekalian yang sekarang akan dilepas. Selama 3 tahun itu saya bersama rekan-rekan saya, Bapak dan Ibu guru, melakukan tugas yaitu melaksanakan proses pembelajaran kepada kalian. Potong. Baik yang berkenaan akademik maupun yang berkenaan non-akademik. Di samping itu, kami juga mengamati kemajuan belajar kalian, mengamati pula perilaku kalian, mengamati pula aspek-aspek lainnya. Mengapa kami di awal tahun ajaran ketika anak-anak sekalian masuk, ternyata dari sekian banyak putra-putri Bapak Ibu ada di antara putra-putri Bapak Ibu yang telah berperan membesarkan lembaga kami, lembaga kita SMP Negeri 1 Raja Jalu. Apa gerangan? Di antara mereka ada orang-orang atau anak-anak yang hebat. Saya pesan, ketika anak-anak sudah berperan ilmu yaitu SKT, baik SMA, alia maupun SMK. Apa yang boleh dikatakan? Dari jumlah siswa 231, kalau peserta di bawah kacimata, pilihan tidak wakil ayana kurang-kurang
Demikian sambutan yang saya sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, mewakili putra putri Bapak Ibu yang sebanyak 271 yang sempat hadir. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan putra putri Bapak Ibu ke depan menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan menjadi pahlawan yang berhasil. Terima kasih atas segala kekurangannya. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, guru ini ada yang
terutama anak-anak kami. Sudah. Ketika mengajar itu selalu fokus kepada anak. Jadi ketika dia selalu berasal dari kebanyakan. Ananda Raisa Padriani kelas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.